Yo, Mr. I, Mrs. Kembali lagi di Gaming Mafia. Bersama Mr. Wanda Master Band, kita kembali lagi bermain Taps. Dan kali ini kita bakalan ngadain perang-perangan lagi. Kali ini perang-perangan siapa lawan siapa? Apakah Indonesia bakalan muncul lagi, Mr. and Mrs.? Kayaknya tidak. Tapi bakalan lebih wow lagi. Karena perangnya sesuai request dari Rio Andi. Bang, Rusia versus Jerman alias Uni Soviet versus Nazi. Oke, jadi di sini bakalan ada dua tokoh terkenal yang bakalan berperang. Kayaknya kalian udah tahu siapa dia. Let's take it on. Oke, Mr. and Mrs. dari kubu tim merah ada. Oke, ini sangat berbahaya. Oke, dia adalah, sudah tahulah kalian siapa ini, Mr. and Mrs. dengan kumis tipisnya yang sangat-sangat terkenal. Oke, dia adalah Führer dari Jerman. Oke, dia adalah Hitler, Mr. and Mrs. melawan Uni Soviet. Siapakah dia? Dan ini dia, Stalin. Oke. Jadi Stalin itu adalah Stalingrad yang buat mod Taps juga, Mr. Mrs. Ya, ada mod Taps yang namanya Stalingrad. Grad ya. Oke, Stalin dari Rusia, Uni Soviet atau kan Nazi ya dari Jerman. Siapa kayaknya yang akan menang, Mr. Mrs.? Oi, Stalin kata si Hitler. Apa Hitler? Kok ler sih namanya? Aduh, bosen nih. Sama ler. Enaknya ngapain ya? Ngadu pasukan yuk. Yuk, gasken lah sekarang ya. Oke, jadi kita bakalan adu unit antara Nazi dan Uni Soviet. Oke. Warna merah dari Nazi Jerman. Karena memang benderanya warna merah dan Uni Soviet dengan ya warna biru-biru salju ya, Mr. and Mrs. Oke, negara yang sangat dingin. Di manakah Jerman? Oke, di sini ada pasukan Jerman di sini, Mr. and Mrs. Dan di sini jumlahnya ada banyak banget. Ini siapa yang buat? Oke. Wow, nanti dikasih tahu yang buat ya, Mr. and Mrs. Oke, pertama-tama ada. Oke, namanya nama-nama Jerman. Jadi susah dilafal kan, Mr. and Mrs. Lidah Mr. One, lidah Indonesia. Ini ada Jerman. Susah banget sih namanya, sok. Coek sekali lah. Oke, Jerman Hitler Jugen. Oke, kita main sekali dua-dua unit ya, Mr. Mrs. Oke, lalu di sini ada Jerman Volkswagenager. Alright. Dua unit dari Uni Soviet. Apa ini, conscript milih? Oke, alright. Ah, pakai skop? Mereka ngapain pakai skop? Bersihin salju di Uni Soviet. I don't know. Lihat nih, pasukan Jerman udah keren-keren, coy. Oh my god. Oke, don't judge a book by its cover, Mr. and Mrs. Oke. Lalu ada Soviet conscript juga. Oh, sama. Oke, tapi bukan milih, Mr. and Mrs. Alright. Kita bakalan tes siapakah yang akan menang, pasukan Nazi atau Uni Soviet. Mari kita mulai, let's go. Duer. Langsung meninggal. Dan pemenangnya adalah dari pasukannya Führer. Oke, sangat easy boy. Hitler pasti bangga dengan kalian semua. Oke, lanjut. Aduh, unit pertama pemenangnya dari Nazi. Oke, kali ini dari unit sebenarnya ada namanya Partisan. Partisan. Itu gue simpan saja ya. 15. Oke, lalu ada Army Man. Jadi 30. Oke, lanjut dari German Ostruppen. Aduh, gimana bacanya? Oke, 15 juga. Grenadier. Oke, sudah 30. 30 versus 30. Kita mulai. Let's go. Boom. Wah, langsung meninggal. Wah, mereka kena apa? Knockback ya, misalnya dari senjatanya. Knockback, recoil. Oke, let's go. Wah, pertarungan yang sengit-sengit. Wow, pasukan dari Uni Soviet ngamuk marah. Let's go, tapi Nazi tetap GG, Mr. and Mrs. No way. Come on. Kalian ada satu grenadier kan? Mana granatnya? Mana? Tidak ada granat. Kok sepi? Gak ada suara tembakan. Oke, pemenangnya Nazi lagi, Mr. and Mrs. By the way, ini pembuat unitnya sama ya orangnya. Oke, jadi ini kayaknya udah balance. Dan menang Nazi 2-0, Mr. and Mrs. Oh my god. By the way, unitnya ada puluhan. Ada 70-an sama 80-an, kalau gak salah. Oke, lanjut. Dari Jerman MP40 Stab. Oke.
Oke. Kita lihat senjatanya. Lalu di sini ada Grenier G43. Oke. Apanya Grenadier? Senjatanya bukan granat, cok. Oke. Baju-baju Nazi emang keren-keren ya, keren-keren. Rapi gitu loh. Oke. Lanjut. Oke, sekarang ini Army Man PPSH apa? No. Oke. Army Man memakai PPSH G15 selalu sama Army Man STV. Oke. Oke, mungkin itu tipe senjatanya ya. Nah, ini dia. Alright, siapa yang menang? Nazi ataukah Uni Soviet? Are you ready? Let's go. Fire. Kalian lihat tadi hampir nge-lag, cok. Tembakan mereka. Kelebihan dari tim Uni Soviet, mereka bisa ngamuk, angry. Tapi masih kalah gitu loh. Lawan Nazi yang gak ngamuk. Oke, let's go. Ayo, kalahkan. Atau kalian bakalan masuk apa sih nama penjara yang terkenal itu? Aduh, lupa. Oke, let's go, tembak. Nice. Apakah? Oke, 2-1. Oke, 2-1, let's go. Masih hidup 2 lagi. Come on. Hati-hati comeback. Oke, pemenangnya dari Uni Soviet. GG sekali. Oke, ini ciri khas helmnya ya dari Uni Soviet. Oke, 2-1. Mantap sekali. Oke. Aduh, unit masih berlanjut sampai lama, Mr. and Mrs. Tenang saja. Kayaknya harus kita tambah ya. Kali ini kita buat 3 sama 3. Oke, 3-3 biar cepet ya. Kan ini banyak banget. Sumpah. Tuh, panjang banget. Oke, selanjutnya di sini dari Soviet ada troops. Oke, troop. Nice. Lalu ada penal battle Leon. Oke, 30. Lalu ada tank Peter Drell apa? Oke, tank Peter Drell. Oke, 45. Dan dari Jerman. Sekarang ada Volksium Panzerfaust. Oke, ada kumis-kumisannya juga. Lalu ada German Doctor. Oh, ada tim medic, Mr. Mrs. Medic. Oke, 30. Lalu ada Stormtrooper. Dari Star Wars kah? Stormtrooper. Oke, kita lihat wujud Stormtrooper. Wow, pemakai masker gas, Mr. and Mrs. Apakah dia bakal melemparkan gas beracun? Dan ini kayaknya mereka terinspirasi dari Führer Hitler ya, memakai kumis, Mr. and Mrs. Pak. Ah, senjata berbahaya sekali. Kalian lihat pelurunya ini, Mr. and Mrs. Roket ternyata. Oh my god. No way. Oke, mari kita lihat persiapan dari tim Uni Soviet. Bawa apa nih, cok? Oi, kenapa kamu bawa botol minum? Lihat, tangan mereka geter-geter. Nggak kuat memegang senjata yang berat ini. Oke, dia memakai sniper Mr. and Mrs. yang sekali dor mati musuhnya. Oke. Dan kita bakal coba 2-1 tadi. Let's go. Tembak. Oke, diratain saja. Come on, di heal. Oke, dokter, medic. Oke, Uni Soviet belum mengeluarkan tim mediknya Mr. and Mrs. Nanti kita lihat ya. Oke, come on. Ini sangat berbahaya. Oke, tembak. Dor. Come on. Let's go. Aduh, tewas banyak Mr. and Mrs. Apakah Nazi bakalan kalah lagi? Mari kita lihat apakah Uni Soviet bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Come on ya, mereka jatuh. No way. Ayo woy, berdiri woy, heal. Heal terus, heal. Jangan sampai dia kalah. Come on, ini berarti jenderalnya. Let's go, komandan. Heal komandan. Tidak, dokternya diincar. Berbahaya sekali. Come on. Kayaknya tim Nazi bakalan kalah. Mr. and Mrs. sekarang kekurangan penyerang ya. Kebanyakan dokter tadi. Oke, ayo satu lagi dan selesai. Oke, 2 sama. Oke, seri. Kekuatan mereka mulai berimbang ya, Mr. and Mrs. Oke, lanjut. Kalene dari Jerman. Juger G43. Masih maksudnya namanya? Entahlah. Lalu ada Assault Grenadier. Lalu juga. Oke, lalu ada Gabing Senjinjir MP41. Aduh, namanya apaan sih? Lalu dari Uni Soviet. Oke, tadi sampai tank Petrella. Oke. Sekarang ada Engineer Flamethrower. Flamethrower. Dia bakal nyemburkan api. Are you sure? Lalu ada Soviet Marine. Oke, Soviet Angkatan Laut. Wah, ini sangat variasi sekali ya. Soviet Guard AVS-36. Oke lah, serahlah. Ada nomor serinya, Mr. and Mrs. Let's go. Siapa yang akan unggul kali ini? Apakah Soviet bisa membalikkan keadaan menjadi lebih unggul? Ataukah Nazi bakal merebut kemenangan? Oke, mari kita lihat. Apakah Nazi sudah siap? Ready? Oh, dia pakai kacamata. Mau keren-kerenan dia. Dan ini kenapa bajunya ini? Kayunya ini orang Madura lah, Tayo. Kenapa orang Madura masuk tim Soviet? Oke, mulai aja. Tebak!
Let's go, oke, flamethrower dibakar, berbahaya sekali. Ayo, apakah tentara Nazi bisa imbang? Wah, parah, Soviet terlalu OP karena ada enrage. Kenapa ada enrage? Wah, padahal yang buat ini unitnya sama, cok. Come on, pilih kasih. Ayo, ayo Nazi. Ah, tidak. Jerman kalah. No. Oke, imbang. Berbahaya. Ah, tidak, sedikit lagi unit dari Jerman Infernisis. Ayo. Oh my god. No. 3-2 untuk Soviet Mr. and Mrs. Jerman sudah ditaklukkan. Kalah, cok. Unggul di awal-awal aja ternyata Jerman. Oke, Soviet win. Lanjut. Kali ini ada siapa ini? Soviet pilot. Oke, angkatan udara sekarang sudah keluar Mr. and Mrs. Oke, seperti apa kekuatan pilot? Kenapa pakai skop? Pilot. Tapi lumayan lah ada pistolnya. Mungkin pistol damage-nya tinggi, kita tidak tahu. Lalu ada guard machine gunner. Oke, dia adalah penjaga mesin berat, senjata berat, senjata itulah pokoknya Mr. and Mrs. machine gun ya. Lalu ada Soviet sniper. Oke, ada sniper. Banyakan sniper kayaknya Soviet ya. Iya ya. Oke, lalu dari Jerman ada tank panzer celah. Anti-tank. Oke, anti-tank panzer Mr. and Mrs. Oke, ini adalah senjata anti-tank yang bisa menembus tank. Alright. Lalu ada anti-tank panzer strike. Beda ya? Tadi panzer busu sekarang panzer strike. Ini anti-tank. Oke, berbahaya sekali. Oh, senjata-senjata dengan peluru-peluru yang berbahaya yang sangat-sangat mengerikan. Oke, selalu lanjutnya ada Jerman Pioneer Granat. Oke, granat. Lu gimana sih ngomongnya? Oke, Jerman mulai mengeluarkan unit-unit dengan senjata-senjata berbahaya. Misalnya lihat nih senjatanya. Oh my god, besar-besar, gede-gede dan getar-getar. Oke, sementara Soviet. Oke, cuma satu yang gede. Aduh, pistol pakai skop lagi. Aduh, shotgun. Oke. Ini adalah senjata-senjata anti-tank. Bahkan tank bisa meledak dengan sekali tembak, Mr. and Mrs. Oke, kita coba. Are you ready? Let's go. Where? Malah mereka yang mati. Tidak. Oh, rusuh sekali. Keren. Senjata anti-tank, boys. Come on. Maju. Ya, kok kalah juga. Aduh, tidak. Senjata anti tank dikalahkan sama pistol. Mana pistolnya? Oh, yang pakai pistol udah mati semua. Oke. Okay. Ah, Uni Soviet menang lagi jadi 4-2 skor Mr. and Mrs. GGWP. Oh my god, ini sangat-sangat berbahaya. Wah. Oke, siapa lagi kali ini? Dari Jerman ada Pioneer Flamethrower. Oke, mereka mengeluarkan flamethrower akhirnya. Mereka mau bakar-bakar. Bakar apa? Bakar orang. Oke. Lalu ada Jerman Panzer Nieder GT44. Oke lah, terserah, bodo amat. 30. Oke, lalu satu lagi ada Jerman Sniper. Akhirnya Jerman mengeluarkan Sniper. Oke, sudah pasti damage Sniper itu sakit pedes parah ya, Mr. and Mrs. Oke, selanjutnya dari Uni Soviet. Mari kita lihat. Ada radio operator. Itu apa radio operator di sini? Dia cuma untuk mengoperasikan radio. Sudahlah. Oke, lalu ada Petral Trooper. Gitulah pokoknya ya, Mr. and Mrs. Oke, kita summon aja. 30, oke. Dan satu lagi ada Political Commiss. Komisaris, Mr. One nggak pandai bahasa Soviet. Oke, kita akan coba lagi Mr. and Mrs. 4-2 skor untuk Uni Soviet. Apakah Nazi bisa memperkecil skor ataukah Uni Soviet akan memperlebar kedudukannya, memperlebar angka? Let's go, tembak saja. Oke, mantap sekali, rata banyak, mantap. Woi, lompat. Wow, apa itu, ada batu meteor. Wah, dari mana? Wah, ada rudal. Oh, berbahaya sekali, dibombardir. Itulah gunanya radio apa tadi. Ternyata radio operator memanggil bala bantuan. Curang sekali. Nazi kalah 5-2, Mr. and Mrs. Oh my god, apa yang terjadi? No way. Oke, kita lanjutkan pertarungan yang tiada habisnya ini, Mr. and Mrs. Masih banyak lagi. Tenang everybody. Ada siapa nih? Paul Kofrik, kolonel. Oke, dia adalah kolonel. Kayaknya kolonel cuma satu ya? Ya, dia adalah kolonel. Oke, kali ini kita main berapa ya? 4 ya? Oke lah, 4 aja lah. Oke, kolonelnya ada banyak. Buset dah, kolonel banyak. Crewman, tank crewman. Lalu ada tank commander.
recommender. Lalu ada facilitator. Facilitator? Hah? Sanitizer? Oke, Jerman. Dari Jerman ada radio operator. Oke, gantian Mr. Miss, ada radio operator kali ini dari Jerman. Tada. Ha 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 ha. Sepertinya Jerman bakal membalikkan keadaan. Oke, lalu ada Jerman Facilitator Patriot. Oke lah, susah banget namanya Mr. Lalu ada Machine Gunner MG42. Lalu ada Kapten. Kapten versus apa tadi? Kolonel ya? Oke, mari kita lihat Mr. MG siapa yang akan menang. Are you ready everybody? Let's go. Lompat saja, buset. Barbar sekali dari Nazi Jerman. Oke, ada batu-batu dari langit dan nge-lag Mr. MG. Kayaknya nggak bisa 4 baris. Oke, rusuh sekali. Meledak. Radio operator meratakan semuanya, membombardir, tapi Uni Soviet terlalu kuat, masih hidup Mr. Mrs. Oke, GG sekali, berbahaya. Apakah mereka ini zombie? Kuat banget, cok. Gak mati-mati, coy. Udah 3 kali diledakin, bayangin. Masih hidup, cok. Ini Uni Soviet terbuat dari apa sih badannya? Parah banget. Mereka latihan apa semasa hidupnya? Oke, 4 kali. Berbahaya. Tiarap, everybody. Come on. Mereka masih hidup. No. Ditumbangin coy Nazi. Oh my god. Berapa skor? 6-2. Astaga. Tidak berkutik Mr. and Mrs. Curang sekali nih yang buat modnya, yang buat unitnya. Kenapa? Uni Soviet dikasih Enrich, tapi Nazi enggak dikasih. Kayaknya dia aplikasi. Atau jangan-jangan dia berasal dari Uni Soviet, dari Rusia. Uni Soviet udah gak ada lagi ya Mr. Mrs. Oke, lanjut. Uni Soviet, kali ini kita bakalan main maka unit berat. Oke, di sini ada Soviet Zis 376 mm. Buset. Oke, kayaknya kita bakalan buat ini 5 aja. Oke, lalu satu lagi ada Soviet M3. Oke, banyak banget lah ya. Oke, lebih gede. Meriamnya lebih gede. Ini meriam induk. Lalu ada Soviet Katyusha? Katyusha Ben? Kok nama Jepang ya? Oke, kita buat 5 juga. Alright, dan dari Nazi, mari kita lihat mereka punya mobil-mobilan apa. Oke, Nazi juga ternyata punya 3 kendaraan di sini, Mr. Ames. Oke, di sini ada Tiger. 1, 2, 3. Oh my god, Tiger gede banget poinnya, cok. Kayaknya 3 aja deh. Lalu ada Tiger Winter. Oh my god. Keren banget tanknya. Lalu ada Tiger Commander. Wah, warna emas. Alright. Wah, lihat tuh poinnya beda banget. Stalin, kenapa kendaraan kamu pakai ini aja? Astaga, lihat tuh Jerman. Oke, Jerman kayaknya nggak mau menyerah dengan sangat-sangat mudah, Mr. and Mrs. Mereka mengeluarkan senjata modern terbaru. Oke, dengan teknologi canggih. Mulai, let's go melawan teknologi kayu. Mulai. Tembak. Oke. Wah, rata coy. Dan menang dengan sangat easy ya Jerman. Sudah jelas lah, teknologi adalah sumber kemenangan. GGWP. Wow, menang sangat easy. Akhirnya 6-3. Yay! Jerman memperkecil jarak poin. Oke, lanjut. Dari Uni Soviet ada Ura 3. What is Ura? Ura gitu kan? Oke, Ura. 15 Ura, lalu not a step back. Hah? Ini julukan. Okay, not a step back. 15 juga. Oke, 30. Lalu ada Conscript Mili. Kayaknya 4 aja deh. Conscript Mili. Alright. Dan satu lagi ada Soviet Conscript. Kayaknya ini unit-unit rendahan deh. Unit rendahan. Kalian ini unit-unit mereka. Oke, lumayan GGWP. Dan ada manusia sekop lagi untuk nyingkirin salju-salju, Mr. and Mrs. Oke, dari Jerman. Oke, kali ini Jerman mengeluarkan Major. Oh my god, Major. Major ada banyak, ada 15. Oke, lalu ada General. No way. General keluarin everybody. Oke, lalu ini ada apa ini? Alat berat. Oh, kayaknya ini yang harusnya diadu sama yang tadi ya, Mr. and Mrs. Tapi Mr. Wan lihat dari Soviet nggak ada yang pakai tank. Jadi ya udahlah, kayaknya ini senjata yang nggak dipakai sama Nazi untuk berperang. Oke, 2. Kita bakalan manggil 2 lagi. Di sini ada Unser Vaterland 3. User? User kali. Oh, bukan, Unser. Tulisannya Unser ya. Unser. Unser kan? Oke, sama-sama bawa bendera, cok. Oke. Lalu ada Chulni Hold the Line. Oke, lah bodo amat namanya. Oke, sama-sama bawa 2 bendera mereka, Mr. and Mrs. Oke, GGWP. Pertarungan antar bendera. Mulai, let's go. Maju, tembak.
Soalnya di Nazi ada Jerman, ada Mayor sama Jenderal udah pasti menang ya, easy banget. Oke, 6-4 skornya Mr. and Mrs. GGWP. Nazi langsung mengeluarkan kartu-kartu aslinya Mr. and Mrs. Oh my god. Lanjut. Siapa lagi? Ada Hijujin apa ini? Who are you? Oke. Lalu ada False Teenager. Okelah, mulai. Outstruppen. Ah, serahlah. Oke, dari Soviet. Mana nih Soviet? Sekarang Army Man. Lalu ada Army Man juga, PPSH 41. Kayaknya ini udah dikeluarin ya. Army Man. Iya ke? Emang ada tadi Mr. Mrs. tapi bajunya beda lah. Gak apa-apa, pakein aja lah. Army Man STV 40. Oke, kita bakalan mulai. Army, let's go. Tembak. Oke, Nazi kena tembak duluan Mr. Mrs. Dibalas Kemon. Mengamuk. Ayo. Ya, apakah bakalan kalah lagi? Aduh, kalah dibanter aja Mr. Mrs. GG sekali. 7-4. Oke, 7-4 ya Mr. Mrs. Oke, lanjut. Oh my god, oke, sekarang ada Shock Troops. Shock, kejut, petir. Oke, ada Penal Battalion. Oke, ini mulai serius kayaknya unitnya. Penal Battalion. Lalu ada Tank Federal. Oke, Tank. Ini udah dikeluarin juga tadi, misalnya dikeluarin lagi karena double unitnya. Dari Nazi. Dari Nazi ada Grenadier. Halo Grenadier. Lalu ada Subtralion dan ada Grenadier lagi. Kita mulai. Ready go. Tembak duel. Oke, siapa yang menang? Wow, rata banyak. Kan Soviet bisa berdiri lagi, cok. Ini keren banget, bajunya putih-putih, salju. Oke, let's go. Seperti dikalahkan lagi nih Trenisis. No way, ini buruk sekali. Jerman, aduh, kalahkan coba mereka. Siapa yang bisa ngalahinnya? Oke, sini ada panzeran lah ya pokoknya. Tulisannya terlalu kecil Mr. Mrs. Oke, lalu ada German Doctor. Kayaknya gak usah pakai dokter. Ada German Stormtrooper. Oke, Stormtrooper. Oke, lalu ada German Juggler. Oke, sama-sama punya pakaian serba putih. Oke, keren banget coy. Wow, I like it. Nice, GGWP. Are you ready? Let's go. Apakah bisa menang? Come on, kalahin dong. Ini curang sekali. Ayo, pukul mundur. Come on, tembak terus. Majulah. Oke, Nazi kali ini memaju, mendesak. Oke, bisa dikalahin, cok. Wow, GG. Come on, dikit lagi. Bisa. Oke, come on. Menang dong. Wow. Oke, 75 atau 85, Mr. Enesis. Lupa kan skornya. Aduh, lupa. Oke, lanjut. Dari Jerman ada Assault Grenadier. Oke, gak usah pakai skor-skoran lah ya, Mr. Mrs. Oke, lalu ada Gebring Blender. Aduh, namanya susah. Oke, lalu ada Panzer Tubruser. Oke, mohon maaf orang Jerman. Saya tidak pandai bahasa Jerman. Maklumin lah ya. Udah sampai mana tadi? Shock troops ya. Shock troop ini. Oke, tank petrol. Oke, sekarang yang ini. Oke, ada engineer flamethrower lagi. Oke, flamethrower. Ini banyak banget unitnya, Mr. Mrs. Oke, ini barisan terakhir. Oke, udah barisan terakhir ya. Oke, ada Soviet Marine. Ngulang lagi ya, Soviet Marine. Lalu ada Guard. Aduh. Udahlah, kayaknya kita langsung barbar aja ya, Mr. Mrs. Nggak salah. Ini terakhir. Alright. Are you ready? Let's go. Come on, boom. Gila. Apakah Nazi bisa menang Mr. Mrs. Let's go. Oke, mereka berdiri lagi, bangkit, come on. Jangan mau kalah. Maju. Woi, maju. Woi, kenapa dia baca di situ? Tembak atau aduh, astaga. Parah. Apa ini ability-abilityan? Bikin manusia takut, buset dah. Wah, kayaknya Uni Soviet adalah Bakemono monster. Come on. Oke, kayaknya Nazi mulai berimbang. Oke, kayaknya udah imbang-imbang ya Mr. Mrs. Oke, nice. Come on, sisa sedikit lagi nih dari Uni Soviet. Come on, tembak. Iya, satu lagi, bro. Come on, woi. Oke, selesai. Kayaknya udah imbang waktunya Hitler dan Stalin turun tangan, Mr. Mrs. Oke, kita bakalan buat perang maha dahsyat yang maha luas. Oh my god. Oke, dari Soviet. Kayaknya unitnya, soalnya ini ada 70-an. Kayaknya unitnya cuma bisa di-spawn 2 unit, 2 orang per unit ya. Oke, kita bakalan spawn random, Mr. Mrs. Cek. Oke, inilah dia, Mr. Mrs. Para pasukan dari Uni Soviet dan dari Jerman. Oke, dan para pemimpinnya ada di belakang di tenda. Oke, ini dia Hitler Führer. Dan di ujung sana juga ada di depan tenda Stalin. Siapa yang akan menang? Jumlah unit 100 lawan 99. Dan lihat ini udah patah-patah. Tidak bisa ditambah lagi ya.
Baik, adalah kita bakalan mulai siapakah yang akan menang antara Uni Soviet versus Nazi Jerman. Let's go. Woo! Come on. Okay. Siapa yang menang? Tembak-tembak rudal. Maju, tank. Tank, ngapain kamu, tank? No, tanknya 5 aja, Mr. Mrs. Okay, tank. Tapi nembak-nembaknya dari belakang. Bagus sekali tanknya. Okay, mari kita lihat Stalin maju. Bagus sekali maju. Mana Fuhrer? Fuhrer. Okay, Fuhrer juga maju, Mr. Mrs. Let's go. What? Okay, terima kasih dokter. Belum apa-apa udah di-heal, cok. Sangat bagus sekali dokternya. Okay, rusuh banget. Lihat itu medan perangnya. Wah, wow, oke, okay, tembak-tembak. Oke, okay, mari kita lihat, sangat dramatis, berbahaya sekali. Kena tembak, oke, okay, tembus, hampir aja kena Mr. Mrs. Tuh, lihat tuh pelurunya. Wah, wow, oke, okay, kena juga ternyata. Oh, dia terpental, wah, wow, berbahaya sekali. Dari tim Soviet gak ada dokter ya? Aduh, gak ada tim medis, cok. Parah. Oke, okay. Pantesan dibuat bisa enrich ya, karena gak ada tim medis. Dan Soviet tenang, Soviet tenang. Dan Nazi tenang, mereka punya tim dokter, tim medis. Tapi sisa satu, tim medis Nani. Dua. What? Come on. Maju, maju. Mana Stalin, cok? Oke, Stalin masih jalan di sini. Oke, Stalin maju. Aduh, kumis dong. Let's go. Di mana Fuhrer? Fuhrer, where are the Fuhrer? Tidak, jangan bilang Fuhrer mati. Oke, ini dia Fuhrer ya. Ah, sudah di-lock. Berbahaya. Akan ditembak. Ada bom. Berbahaya, Fuhrer. Menyingkirlah. Ah, mana pelurunya? Peluru datang. Fuhrer ditembak tapi masih bisa hidup, dok. Fuhrer nih, bos. Let's go, bukan kaleng-kaleng. Fuhrer dan Stalin. Mana Stalin? Stalin masih di belakang. Aduh. Let's go. Jangan, Fuhrer, jangan mati dulu, dok. Please. Ayo, bos lawan bos. Let's go. Oke, Nazi Jerman berbahaya sekali. Mister ini bisa meratakan semuanya. Dari sisa satu, tersisa Stalin. Apakah Stalin bisa bertahan hidup dari serangan mereka yang banyak banget? Oke, ditembak pakai tank. Peluru tank datang, ditembak. Wah. Stalin marah. Dia tidak terima dikalahkan. Soviet bubar, Mr. Mrs. Tidak. Mana nih? Ayo Stalin. Oke, dan Stalin pun tewas, Mr. Mrs. Oh my god, Nazi terlalu barbar. Oke, dan win di depan mata Hitler. Oke, GG sekali. Hey, kamu siapa? Kamu mirip Hitler. Apakah kamu temannya? Oke, okay, oke, okay, GGWP. Nice sekali. Oke, okay, Mr. and Mrs. Kayaknya bonus matchless. Satu lawan satu antara Hitler dan Stalin. Ya, yeah, boleh, boleh. Oke, okay, match terakhir. Siapakah yang akan menang? Kalau satu lawan satu. Sebentar, sebentar. Wah, poinnya beda ya. Hitler 10.000 dan Stalin 8.400 tim biru. Oke, okay, kita mulai. Let's go. Siapakah yang menang? Are you ready? Tembakan saja. Oke, okay. Duer. Wow. Oke, okay. Ditembak, oke, okay. Duar memanggil roket launcher dilemparkan dari pesawat. Oke, okay, sudah mengamuk. Come on. Apakah Hitler bisa menang melawan Stalin? Ataukah Stalin bisa menang melawan Hitler? Let's go, come on. Dipanggil lagi rudal. Oke, okay. Sementara Uni Soviet memanggil batu-batu dari angkasa. Memanggil meteor. Oke, okay. Hitler juga bisa ternyata. Tadi lihat. Oke, okay, come on. Wah, ada yang memenangkan lo, Hitler. GGWP. Oke, okay, Mr. and Mrs. yang telah menonton. Jangan lupa show the like button dan subscribe. Thank you semuanya. Next, kita mainin unit apa? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, okay, request aja. Kita mau buat unit apa? Bebas, Mr. and Mrs. Oke, tap selama banget update-nya. Udah setahun lebih nggak update. Oke, okay, Mr. and Mrs. Thank you so much semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.